Dua anak di bawah umur di Bekasi, Jawa Barat babak belur dihajar massa karena dituduh mencuri telepon genggam dan laptop. Aksi main hakim sendiri dipicu keterangan seseorang yang belakangan disebut dukun dan menyatakan aksi pencurian dilakukan oleh kedua korban. Terkait peristiwa ini, korban melaporkan kasusnya ke polisi. Tim Liputan Trans 7.